saya. Udah kita search tuh memang se-steril itu dan di sana juga nggak ada penanganan COVID sama sekali gitu. Tapi tetap aja kita harus kayak ada apa ya, jaga-jaga aja, antisipasi aja, antisipasi taro. Jadi sekarang kita mau ke rumah sakit bawa Kaludra buat vaksin karena di awal-awal vaksin kan ditunda tuh. Nah kedepannya vaksin tuh maksimal penundaannya ini 2 minggu. Tapi kalau sekarang anjurannya sebaiknya vaksin itu tidak ditunda karena jangan sampai kita kayak membuat peluang untuk satu penyakit. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat, kita mau ke RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak, ke Bunda Menteng. Aku udah cek di sana memang se-steril itu. Guys, aku sukanya tuh kalau di rumah sakit ini, dia pasien sakit sama pasien sehat tuh dipisahin. Jadi satu gedung ini rumah sakit ibu dan anak, semuanya pasien sehat. Kalau misalkan demam atau sakit, nggak bisa kesini. Di depan ada rumah sakit umum, jadi kalau kayak anaknya sakit atau segala macam, diarahin ceknya di sebelah sana. Ngos-ngosan nih, pakai tutup dingin, pakai masker. Informasi sedikit nih buat teman-teman. Ini kan kalau misalkan mau vaksin, sebenarnya sekarang udah nggak boleh ditunda lagi ya vaksin, dok? Tunda paling lama 2 minggu tetap. Okay. Jadi gini,
kalau bisa dikerjakan, dikerjakan gitu. Kita boleh turnover rate-nya paling maksimal tundanya cuma 2 minggu. Oke. Okay. Karena kalau nggak vaksin, yang ada nanti selesai pandemi ini muncul wabah baru. Yang jelas-jelas yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin. Jadi vaksin tidak boleh ditunda lebih dari 2 minggu. Terus sama vaksin influenza, itu sepenting itu ya sekarang, dok? Jadi kebanyakan pasien-pasien yang dengan corona itu, dia ada koinfeksi dengan pasien dengan penyakit lain, dan dari penelitiannya katanya paling banyak sih si influenza gitu. Jadi biar badannya kuat, kalau misalnya dia ada koinfeksi dengan penyakit lain, nggak kalah gitu, tetap kuat untuk melawan si corona ini. Gitu. Jadi tapi nggak berarti vaksin influenzanya udah mengandung virus corona ya? Jadi vaksin influenza bukan untuk mencegah corona, tapi sedikit banyak membantu kalau amit-amit sampai harus corona enggak lebih parah gitu. Iya. Oke. Okay. Ya, biar enggak gitu. Ada koinfeksi. Kita suntik ya, Nak ya. Maaf ya. Enggak apa-apa ya. Dulu ya, habis itu boleh gendong. Enggak ada apa-apa. Kiri kanan. Iya dong, kan dua. Kemana saya? Nah. Ini Romi. Benar-benar sesuai sama jadwalnya aja ya. Soalnya kan berat badan dia udah oke gitu. Nanti keterusan mau susu terus ya. Oke, dia sih udah vaksin lagi. Nanti PCV nih. Ya ntar lah abis lebaran lah, Juni gitu ya. Boleh, dok. Jadi target berat badannya berapa, dok? Kalau awal Juni PCV booster 13 ya? Kalau di atas setahun kenaikannya kita 1-2 kilo per tahun. Ya, itu sebulan naik 200-200 mah udah oke ya? Oke, iya makanya belajar makan. Sebenarnya belajar makan untuk tekstur itu 8 bulan itu. Nah dia karena udah lebih, jadi memang lebih susah. Jadi memang mesti pelan-pelan banget. Jadi dari sekarang makan benar-benar apa namanya? Ini banget tuh.
atau kalau enggak ya sekarang misalnya lembut banget terus sama halus banget lah, kasarannya bubur susu gitu loh, bubur susu semi cair gitu. Iya, tapi habis itu dikentelin gitu ya. Oke deh, sip. Thank you dok. Berarti ada obat dari apa ya dok? Oke, berarti sekarang kalau dari 1 tahun kenaikan berat badannya 1 tahun itu 1 kilo 2 kilo 1 sampai 2 kilo ya. Oke guys, kita udah selesai tadi vaksinnya. Jadi ternyata vaksin tuh ditundanya maksimal 2 minggu ya, karena memang takutnya caplok. Takutnya kalau misalkan kita menunda vaksin, nanti malah jadi ada wabah baru. Iya sayang, iya sayang, iya sayang. Terus abis itu juga kalender masih banyak PR buat belajar makan. Dan mudah-mudahan tadi informasi-informasinya dari Dokter Melani juga bisa bermanfaat buat yang lain juga yang lagi di rumah. Buat yang bisa kontrol dari rumah, dikontrol dari rumah aja kesehatannya. Tapi buat yang nggak bisa, tetap ke rumah sakit, tapi cari rumah sakit ibu dan anak yang memang kalau bisa seaman mungkin dan bebas dari COVID-19. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa, aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe, berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3, pencet tombol merahnya. Terima kasih.